Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbok Jar. Saat ini Mbok Jar berada di Rumah Sakit Kristen Tayu yang sudah terbengkalai sejak lama, dan saat ini kita semua sedang menunggu Mas Damian dan Mbak Sarah Wijayanto yang rencananya malam ini akan melakukan uji nyali di Rumah Sakit Kristen Tayu ini ya. Dan ini suasana sudah mulai ramai. Masyarakat sudah pada berdatangan, berbondong-bondong ke sini. Padahal biasanya tempat ini sangat sepi ya. Cuman lalu lalang motor atau mobil yang lewat. Namun sekarang di sekitar sini sudah banyak orang berkerumun dan menyaksikan artis idola mereka tampil di kota Tayu. Namun saat Mbok Jar melongok ke dalam rumah sakit, ada seberkas sinar ya, dan kayaknya di dalam sana sudah ada orang sih. Nah, itu ada lampu atau jepretan kamera ya, nggak tahu Mbok Jar, tapi yang jelas di dalam sana kayak tampak ramai. Ada beberapa orang berseliweran kayaknya. Nah, banyak kan. Ini suasana di Rumah Sakit Kristen Tayu ya, ramai banget. Para fans Mas Damian dan Mbak Sarah Wijayanto sedang menunggu. Tapi paling mereka masih di hotel ya, di Hotel Luang Indah Tayu katanya. Dan kita berharap-harap cemas ingin segera menyaksikan artis idola kita, Mbak Sarah maupun Mas Damian, segera datang. Itu ada orang dari dalam mengarah keluar ya. Bukan anak nyampe ini. Tapi dia mau ini lampunya merah sih, juga opening. Sudah pada gak sabar ya menunggu Mas Damian sama Mbak Sarah, padahal mereka masih di hotel loh, lagi makan-makan. Lagi nunggu Mas Damian ya? Iya. Mbak Sarah mungkin kalau Mbak Sarah lihat video ini benar banget ya? Sampai ke Tayu, ya Allah. Oh, ya. Terima kasih banget. Oh iya. Mbak ini temu Ayu Ting Ting aku. Oh, kan berat Ayu Ting Ting ya. Ngapain Ayu Ting Ting? Ya ngapain. Ini mobil Mas Damian datang. Nah, ini mobilnya datang.
macet guys, jalan macet gara-gara ada artis ibu kota. Jam 8. Iya benar nih. Jam 8 loh. Nek jero kok wis rame kae. Nek Dik, nek jero wis ana wong akeh ngono, Dik. Itu di dalam udah banyak orang, guys. Masuknya metu ndi iku? Oi, kamu panen dalam temennya kamar mayit jom layu, Pak. Ya kamar operasi lu jorok-jorokan. Percaya benar ya, gagal ketemu mas jamannya, padahal ininya belajar ini ditelusuri lalu yang di sebelah selamat sama yang belajar pernah punya pengalaman mistis dan ternyata belajar gagal ketemu mas jamannya, tapi gak malah yang penting sudah usaha ya dan sudah dapat Bisa, boleh. Ah, tuh lo mau terima.